Persidangan Antarabangsa Women in Politics Kuala Lumpur 2017 memberi impak terhadap kepimpinan wanita bukan sahaja dalam arena politik malah turut merangkumi pelbagai bidang. Para delegasi bersetuju dengan gesaan Datuk Seri Najib yang mahu keterlibatan wanita perlu diperkasakan dengan tidak hanya tertumpu kepada sektor awam semata-mata. Biasanya jika pemimpin adalah wanita, keputusan yang diberi adalah tepat, keputusan yang diberi tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, dan saya rasa pemimpin wanita sama ada dalam corporate sector, government sector, politik dan sebagainya, wanita dah membuktikan bahawa pemimpin wanita hebat. Saya tertarik dengan dari segi entrepreneurship pula peluang yang diberi oleh kerajaan dengan kerjasama bersama Jack Ma dalam e-commerce untuk membangunkan usahawan-usahawan wanita termasuk usahawan yang kecil. Sementara ini kita diwajibkan dari masing-masing partai itu kedudukan perempuan untuk pengurus partainya itu 30%. Nah, sementara saat ini, jangankan pengurus partai perempuannya ada 30% yang strategis di partai masing-masing partai yang ada di Indonesia, tapi kami pun berupaya jangan sampai 30% ini menjadi patokan kami, tetapi ini merupakan pemicu kami untuk lebih maju. Untuk itu, saya nak semua wanita keluar. Lepas itu, mesti adakan pemufakatan dan pendirian yang teguh untuk mendapatkan apa kita punya stand. Baru kita boleh dapatkan apa yang kita boleh jadikan. Persidangan Anjuran Pergerakan Wanita ini berlangsung dua hari bermula semalam, menghimpunkan wanita berpengaruh dari 18 buah negara dan 27 parti politik.